Hai, kembali bertemu dengan saya, Julianus Ginting. Hari ini, sambil saya berjemur, saya berolahraga, dan saya akan share ke teman-teman. Apa yang akan saya lakukan hari ini, ialah bagaimana cara kita membangun otot tricep kita dan otot bicep kita. Ya, buat teman-teman yang belum mengerti apa itu otot tricep dan apa itu otot bicep, saya akan coba jelaskan. Ya, otot lengan kita ini ya terdiri dari otot tricep bagian bawah, tricep, dan kemudian bagian atasnya ini ya, ini adalah bicep. Nah, supaya maksimal proses membangunnya, tentu ada gerakan-gerakan khusus yang harus kita lakukan supaya hasilnya lebih maksimal. Yang pertama adalah membangun otot tricep kita. Saya menggunakan dua tangan saya, ya. Tentunya dengan alat yang sederhana sekali, botol air mineral yang sudah saya isi dengan pasir, sehingga bebannya mungkin lebih berat dibandingkan dengan air mineral yang ada di dalam. Nah, kita akan pegang seperti ini, ya, dan kita angkat ke belakang. Oke, nah, kemudian tarik ke bawah. Angkat, ya, kita ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, saya karena ngasih contoh, saya buat 10 kali repetisi. Kalau teman-teman di rumah, boleh sekuat tenaga. Kalau kuatnya 10, cukup 10, 20, 30, 40, 50. Kalau saya biasanya 50 kali. Dan setnya minimal 3 kali set ya. Setelah kita lakukan ini tadi, artinya satu set sudah saya lakukan ya. Itu dengan menggunakan dua tangan. Sekarang saya coba kasih contoh ke teman-teman menggunakan satu tangan untuk membangun tricep kita ya. Angkat ke atas ya. Nah, kemudian tarik lagi ke atas ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah itu gunakan lagi tangan sebelahnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah selesai, mungkin kita bisa istirahat 10 detik atau 10 kali napas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang kita coba menggunakan variasi yang lain ya. Biasanya ini saya lakukan di rumah dengan menggunakan kursi di bawah ya. Nah, ditarik ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, dan sebaliknya lagi ya. Oke, dari lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Itulah 3 gerakan yang bisa membangun otot tricep kita supaya lebih cepat kelihatan. Nah, sekarang saya akan kasih contoh bagaimana membangun otot bicep kita di depan ya. Dengan menggunakan 2 botol air mineral ini, kita lakukan secara bergantian, diangkat seperti ini ya. Secara bergantian ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
10 ya. Jika teman-teman di rumah bisa diulang-ulang sampai sekuat tenaga kita supaya hasilnya lebih maksimal ya. Kalau kita menggunakan satu botol air mineral juga bisa ya. Misalnya seperti ini. 1 2 3 4 5 10 ya, diganti lagi tangan yang satunya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Ada juga orang buat gerakannya seperti ini. Nah, 1 2 3 8 9 10 diulang lagi ya, tangan yang satunya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Itu adalah contoh gerakan bagaimana cara kita untuk membangun otot tricep kita dan bicep kita sehingga kelihatannya bisa lebih besar ya. Kalau kita bebannya lebih besar tentu semakin besar juga, tapi walaupun bebannya tidak terlalu besar jika kita repetisi juga hasilnya akan memuaskan. Tapi kalau kita ingin menjadi binaraga supaya bebannya, supaya tangannya, lengannya besar, tentu kita bebannya semakin lama semakin ditambah ya. Nah, itulah yang bisa saya share ke teman-teman, bagaimana cara kita membangun otot tricep kita dan bicep kita. Oke, sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Salam sehat bugar.